Ini udah bersih banget ya, Kevin udah jago bersihin. Oke, saya akan bikin coklat layer cake. Kita akan bikin sekarang sponge-nya dulu. Pertama kita akan whisk egg. Udah mengembang seperti ini, kita akan tambahkan sugar. Oke, sekarang kita akan tambahkan butter. Sour cream. Tambahkan baking powder. Salt, a little bit. Terus corn flour. Coklat powder. Aduk lagi. Kita juga tambahkan melt coklat. Oke, nah ini udah tercampur rata. Kita akan bake sekarang. Jadi, kita akan baking sekarang. Oke, sekarang kita akan bikin fillingnya. Jadi saya butuh warm coklat yang udah kita hangatkan. Butter. Dan saya akan tambahkan cinnamon powder. Oke, ini udah tercampur rata dan kita udah selesai. Sekarang kita cek sponge-nya. Ya, udah siap. Coba saya cubit dikit. Very good. Saya udah dapetin nugget ini nih ya. Nah, jadi ini sebetulnya karamel almond. Saya akan mix dengan coklat. Oke. Next, saya akan jadikan ini base. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan sponge yang udah kita buat. Ya, kita tuangin coklat ganasnya. Oke, kita akan topping atasnya. Oke, ini kita akan setting di chiller sampai dia set. Oke, ini udah set ya, saya yakin. Nah. Oke, jadi udah set. Saya akan trimming. Oke, kita akan potong. Wah, coklat. Oke, coklat cake-nya ready kan? Sekarang saya mau bikin love-lovean buat mereka. Oke, love-nya udah jadi. Nah, saya akan plating sekarang. Raspberry coklat triple decker ready for Aubrey and Kevin. Wah, udah jadi ya, Chef. Aku pengen mau coba sedikit, boleh nggak, Chef? Biar surprise gitu. Oke, okay. Ternyata dulu Kevin pernah milih sesuatu di atas piring buat Aubrey. Nanti cari tahu sendiri ya.
Chef, jadi Chef mau duluan ke garden, okay, malah ntar yang ajak Kevin ke garden bareng-bareng. Oke, okay. Ya, aku duluan ya. Iya, thank you Chef. Ayo, yuk. Banyak balon. Pas dibawa ke garden saya surprise karena lot of romantic pictures, heart balloon. Wow. Wah, keren banget. So this is the setup. Oke, aku nggak mau ngalangin di antara kita bertiga. Kamu dan dia. Ini romantis banget, Chef. Iya. Ini Chef yang bikin juga. Kamu yang bikin, of course. Jadi aku masak, dia yang setup semuanya. Iya. Romantis banget sih. Aku berasa kayak lagi di drama Korea banget. Surprise banget buat dia. Karena ada tulisan surprise gitu kan. So sweetnya adalah waktu saya menyatakan perasaan saya ke Aubrey lewat piring juga yang ada tulisan Will you be my girlfriend gitu. Jadi semacam dia memberi kesan gantian gitu. Dia kaget banget reaksinya karena kan udah ngeliatnya udah aku hias nih semuanya. Terus udah gitu udah ada foto-fotonya juga. Dia bilang kayak, kapan nih kamu ngerjain kayak gini? Kapan kamu nyetak foto gitu-gitu. Terus akhirnya kayak senang aja sih dapetin ekspresinya. Ya, eh langsung dimakan, coba dimakan, ya, dimakan. Coba ya, Chef, okay, ya. Cheers ya. Kenapa nggak pernah nggak enak ya? Selalu enak lah. Enak banget. Jadi ada rasa fruity-nya campur coklatnya juga. Dan kebetulan aku emang suka banget sama coklat. Kue coklatnya dipadukan sama raspberry dan itu benar-benar unik sih di lidah rasanya. Nah, aku juga masih ada satu surprise lagi nih buat Kevin. Ayo. Boleh lihat, Kak? Boleh dong. Oh, masa? Tadang. Aduh, baik banget. Aduh. Coba kamu buka dong. Jadi ini aku bikin megangnya special gimana buat gitu. Kamu. To Kevin from Aubrey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Lucu banget. Dia bikin sendiri buat pacarnya itu ya mungkin nilai plus banget di mata saya. Bacain. Lucu banget. Balon bacanya, coba saya baca. This package is specially made by Pop and Folk for beloved one on a special day. Oh, oh thank you. Sebetulnya hari ini spesialnya apa ya? Special 2 bulan. Oh, 2 months dating. Buka dong, bukain okay. Kartunya. Aubrey Beer, pokoknya terima kasih banyak udah surprise-in aku hari ini. Aku seneng banget dan ini benar-benar apa ya, hari yang spesial banget. Jadi iri saya, ingat saya waktu 15 tahun yang lalu pernah sih ngalamin tuker-tukeran kado gitu. Eh sorry, maksudnya pas umur 15, bukan 15 tahun yang lalu. Oke, terima kasih ya udah datang ke Chef Table again. Iya, Chef, yes, thank you so much juga udah dimasakin. Oke, Chef, thank you ya. Thank you so much, Chef. All the best, thank all the best. Thank you so much. Stay hot berdua ya. Pokoknya double top ya semuanya. Thank you semuanya. Thank you Chef Chandra. Thank you Chef Table. Thank you semuanya all crew yang udah bantuin aku set up ini semuanya. Pokoknya hari ini benar-benar keren banget. Special 50 episode, yay! Selalu langgeng seperti hari ini dipenuhi dengan cinta dan sayang. Oke, okay? Thank you for coming to Chef Table. See you again soon.